Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timoteus, pasal 4. Ajaran Iblis. Tetapi Roh Kudus dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa pada zaman akhir beberapa anggota jemaat akan berpaling dari Kristus, lalu menjadi pengikut orang-orang yang mengajarkan ajaran Iblis. Pengajar-pengajar ini akan berdusta dengan wajah jujur, dan begitu seringnya hal itu mereka lakukan, sehingga hati nurani mereka tidak lagi menuduh mereka. Mereka akan berkata bahwa kawin itu salah dan makan daging itu salah. Meskipun Allah mengaruniakan hal-hal ini kepada orang-orang Kristen yang mengenal kebenaran untuk dinikmati dengan penuh rasa syukur. Sebab segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik. Kita boleh memakan sesuatu dengan senang apabila kita bersyukur atas makanan itu dan meminta Allah memberkatinya. Karena semua itu disucikan oleh firman Allah dan doa. Bila mana hal-hal ini kau jelaskan kepada orang-orang lain, maka engkau menjalankan tugasmu sebagai gembala jemaat yang baik, yang penuh dengan iman dan ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jangan membuang-buang waktu memperdebatkan hal-hal yang bodoh, takhayul dan dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi, latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Inilah kebenaran yang harus diterima oleh semua orang. Kita bekerja keras dan mengalami banyak penderitaan dalam usaha meyakinkan orang akan kebenaran itu. Karena kita berharap kepada Allah yang hidup, yang telah mati untuk semua orang, khususnya untuk mereka yang telah menerima keselamatan yang disediakannya. Ajarkanlah hal-hal ini dan usahakanlah supaya setiap orang benar-benar memahaminya. Jangan sampai orang lain meremehkan engkau sebab engkau masih muda. Jadilah teladan mereka. Biarlah mereka mengikuti caramu mengajar dan caramu hidup. Jadilah pedoman bagi mereka dalam hal kasihmu, imanmu, dan pikiranmu yang bersih. Sementara aku belum datang, bacakan dan terangkanlah kitab suci kepada sidang jemaat. Beritakanlah firman Allah. Manfaatkan kecakapanmu. Pergunakanlah dengan sungguh-sungguh kecakapan-kecakapan yang diberikan Allah kepadamu melalui nabi-nabinya ketika para penatua jemaat menumpangkan tangan di atas kepalamu. Manfaatkanlah kecakapan-kecakapan itu. Lakukanlah tugas-tugasmu dengan sepenuh hati, supaya setiap orang melihat perkembangan dan kemajuanmu. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan pikirkan. Tetaplah mengabdi kepada kebenaran. Maka Allah akan memberkati dan memakai engkau untuk menolong orang lain.